بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دار قال الإمام سهروردي قدس سره berkata oleh Imam As-Suhrawardi Quddisa semoga disucikan ruhnya. Ay qala al-Imam Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Kemudian berkata oleh Imam Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Wa huwa min auladi Abi Bakr As-Siddiq. Beliau adalah di antara putra-putra Abi Bakar Siddiq. Jadi beliau keturunan Abu Bakar Siddiq. Imam Suhrawardi. Kalau di Indonesia orang suka namain anaknya Suhardi. Dari sini ini sebenarnya. Jadi disingkat aja Suhardi. Sebenarnya Suhrawardi. Singkat menjadi Suhardi. Waqad waqarallahu sadrahu bil ilmi. Sungguh Allah telah memenuhi akan dadanya dengan ilmu. Ba'da'an masa'ahu Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir biyadihi. Setelah beliau diusap oleh tuanku Syekh Abdul Qadir dengan menggunakan tangannya. Setelah diusap sama tuan Syekh, Allah penuhi beliau dengan ilmu. Jadi Allah berikan dia ilmu yang penuh melalui usapan Tuan Syekh Abdul Qadir. Seorang waliullah hebat, terkenal, masyhur, alim. Seorang ahli ilmu dan seorang ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir terkenalnya dengan Syekh Abdul Qadir, padahal beliau keturunan Nabi, tapi dipanggilnya Syekh aja, Syekh Abdul Qadir. Enggak pakai embel-embel sebelumnya, enggak. Menandakan kehebatannya beliau. Qaulu perkataannya As-Suhrawardiyu bisukunil ya'i lil wazni, dengan sukun ya karena wazan. Mansubun itu dinisbatkan li Suhrawarda. Dinisbatkan kepada Suhrawarda. Bidomir sini dengan domasin wa sukunil ha' dan sukun ha' wafatil wawi dan fatawau wafatil ra'i dan fatara' walwawi dan fatawau suhra'war suhra'war wasukunir ra'i saniyat sukun ra'i yang kedua suhra'war wafi akhir dan akhirnya dalun muhmalatun dal yang tidak yang disia-siakan, maksudnya yang tidak bertitik. Dan yang tidak bertitik. Wahya mulaidatun inda zanjana min iraqil ajam. Dan dia itu Suhrawar
Suhrawarda adalah Suhrawardi itu adalah kampung kecil, desa kecil, Indah Zanjana, di sisi Zanjan, ya, Zanjan min Irakil Ajam, satu daerah namanya Zanjan daripada daerah negeri Irak, negara Ajam. Nah, ada satu kota namanya, ada satu desa namanya Zanjan. Kalau kita di sini apa? Kebun jeruk itu. Kebun jeruk. Di sana ada namanya satu desa namanya Zanjan. Kemudian di situ ada lagi kota namanya, desa lagi. Ya, ini kota Zanjan ya. Dalam kota itu ada desa. Desa itu namanya Suhrawar. Suhrawar itu. Wa qaluhu quddisa, perkataan quddisa bil bina'il maf'ul, dengan bina'il maf'ul. Ay qaddasallahu sirruh, semoga Allah mensucikan akan sirnya. Ya, artinya yang paling dalam. Beliau ini Suhrawar ini terkenal dengan termnya yaitu Al-Israqi. Al-Israqi. Salah satu yang saya ambil nama pesantren kita Al-Israq dari sini, juga dari Man Asyraqat Bidayatu Asyraqat Nihayatu. Ya, harapan mudah-mudahan ya santri-santri ya, dan anak-anak saya semuanya, keturunan saya, keturunan santri-santri saya sampai hari kiamat nanti, amin ya Allah. Amin. Ya. Israq semuanya, amin. Bersinar masa mudanya, udah tuanya makin bersinar semuanya, amin ya Allah. Ya, itu harapan saya. Masya Allah. Kalau saya yakin insya Allah murid-murid saya yang nurut, insya Allah, insya Allah semuanya hebat, amin ya Allah. Qawlu, perkataannya quddisa bil bina'il maf'uli, bagi mabni bil maf'ul. Ay quddisa, ay qaddasallahu sirrahu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan akan hatinya yang paling dalam. Wa qawli dalam perkataanku qad waqarallahu ay mala'a. Allah penuhkan. Ini disebut dengan ilmu ladun. Ilmu min ladun, min ladullah, dari sisi Allah. Ya. Ya. Ilmu min ladillah, ilmu dari sisi Allah. Ya. Diberi sama Allah tanpa belajar, ngerti, paham. Termasuk juga ilmu laduni ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Taqwalah kamu kepada Allah, Allah akan berikan kamu ilmu dari tanpa seorang mu'allim, seorang guru. Taqwa kepada Allah. Jadi kalau kamu pengen dapat ilmu laduni, taqwa. Setakwa-takwanya. Takwa setakwa takwanya. Jangan berbuat yang dilarang oleh Allah. Jangan berbuat yang haram, yang makruh, khilaful aula. Jadi berusaha dan lain sebagainya, berusaha perbuatannya itu dalam bingkai ketakwaan. Entah dikasih sama Allah tuh ilmu lagi. Dan amalkan apa yang kita dapat ngaji. Amal. Nanti dikasih sama Allah kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan kita dikasih. Amin. Makanya kalau lagi zikir jangan main-main.
Oh, zikir semuanya zikir. Ya. Semuanya zikir, jangan enggak zikir. Penuh dengan khusyuan. La ilaha illallah. Ya. Semuanya satu padu niatnya ketika itu. Terbareng-bareng dikasih semua. Kita kan udah ngaji kemarin tuh. Dikasih semua. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat. Ya, sampai sini dulu. Wal maqsidul aqsa.